Satu, kita keluar dari Pati, kita akan menuju destinasi selanjutnya. Oke, doakan semoga kita sampai tujuan ya. Jadi ya seperti itu. Kita yang lewat jalur depan. Kita naik bus jam 1 siang. Itu kalau sudah cepat ini bisa kita akui nanti. Semoga pula di desa Kajen ini ketika suruh hall 10 suruh di makam Bambu Temakin tadi itu, di sini karena sini macet sudah wis orang jualan itu ya, mulai pertigaan sana tadi masuk sampai di Ngempla ini wis macet orang jualan di sini masuk ke makam utamanya tadi itu. Mohon ini perjalanan kurang lebih 1,5 jam bisa dinikmati, dan yang belum sholat bisa dilakukan niat jamak takhir. Perkiraan nanti ada di Kudus ataupun Sunan Kalijogo melihat kondisi yang memungkinkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakalan kerapiak. Santri ya, santri dari Karang Hundo. Lumajang. Naik dengan kartis. Kok ada ngarep? Anak santri. Ngarep lah. Guru Sanawiyah.
Bu. Matur iki mriki, Bu. Mosok ganti ta. Kernet dadakan. Pak coba pinggir-pinggir, Pak. Kosat enggak? Sampeyan iku arek lek. Kok ngalem men, Pak? Aku ngukur lek meneng-meneng, Pak. Kabotan mah. Iki pecek lor iki. Iya, Mas. Bener-bener, Pak, pacare ngenten. Pak, di TV-TV nanti, Pak. Bisa main kayak kerendak lagi. Iki ono kena gandol. Gandol iku. Ini paksa bisa. Kita tadi sudah ziarah makam. Kondisi itu panas dan nyuruh mangkep. Sekarang kita akan sampon menekok. Ngiyunu ziarah rame mak yane. Oh tergantung. Destinasi selanjutnya kita ke Demak Kalijaga ya, oke seperti itu. Kita naik bus dulu. Di Kudus ini kita pukul 4.40. Saatnya naik bis, oke. Ini beningan kan tokol sih ini kuah kuah biru kuah.
ibu kayak uang loh ya. Kayak putih. Sekarang lagi kita akan menuju ke Demak. Oke. Sekarang pukul 5 sore. Ada lagi benar. Bis lo. Bis mana? Bis, awas. Bis mundur iki lo. Mundure mung kuwi sik. Sik bis mundure mung kuwi. Duduk. Iki ta lo. Terakhir mangke teng Masjid Demak. Mantun niki teng Sunan Kalijogo siram riyin langsung sareng-sareng dadi cene anu nggih, kene boten sito ya adus sito mangan dadi cene padha budal sito budal kabeh ngoten nggih. Itu tutu mantun niki langsung sholat, langsung siram, langsung teng makon jaro sareng-sareng wis delak niki nggih. Mate perjalanan kondisional juga tidak menentu. Jadi untuk itu setelah dari Sunan Kalijogo nanti lanjut ke Demak juga tidak begitu. Jadi di Demak nanti kita jamaah terakhir di Masjid Demak. Setelah itu langsung ke Makom Raden Patah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk perkiraan waktu ini masih juga tidak tahu nih. Keadaan sudah dekat sebenarnya. Nanti di sini paling nah, kurang lebih sampai jam 7:30 itu maksimal sudah kumpul di bis lagi. Karena di Kalijogo tidak, aduh ya, tidak ngojek, tidak apa, langsung nyanding parkirannya. Terima kasih.